Lagi rame banget tentang gambar ini. Bekal mie pakai nasi ditaruh di kotak makan. Atau sebutan kerennya, mie kotak renang. Jadi rame soalnya pada bilang kalau orang tua yang ngasih anaknya bekal ini nggak ngerti gizi anak. Langsung rame. Tapi apa iya makan mie pakai nasi nggak ada gizinya? Kita main aja sama Health Sehat dan Healthline. Mie dan nasi itu sama-sama karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bikin kenyang. Karena kita udah kenyang karbohidrat, biasanya perut kita udah nggak masuk lagi makanan lain. Sementara tubuh kita butuh nutrisi lain. Kayak protein, lemak, mineral, dan sebagainya. Makanya, ahli gizi bilang, makan mie boleh aja, tapi jangan tiap hari. Yang harus kamu ingat, gak semua orang mampu buat ngasih anaknya bekal 4 sehat 5 sempurna. Jadi gak perlu ngejudge orang yang punya bekal kayak gini. Dia pas masih kecil juga sering dapat bekal kayak gini, dan sampai sekarang masih hidup. Dokter Tirta juga bilang kalau dia dapat bekal kayak gini. Alhamdulillah dia tetap jadi dokter kan. Cuma kalau kamu punya akses buat dapat makanan yang lebih banyak nutrisi, ya pilih makanan yang lebih banyak nutrisi. Kalau kamu gimana? Pernah dapat bekal mie kotak kayak begini gak?